Sepasang suami istri di Surabaya ditangkap polisi karena menggelapkan uang perusahaan senilai 10 miliar rupiah. Modusnya tersangka melakukan markup anggaran perusahaan. Sepasang suami istri asal Benowo, Surabaya ini adalah Oktaviani Chandrasari dan Septian Hervianto. Keduanya berhasil ditangkap petugas dari Polrestabes Surabaya di rumah orang tuanya yang ada di Yogyakarta. Penangkapan keduanya dilakukan lantaran diduga telah melakukan penggelapan senilai 10 miliar rupiah di sebuah perusahaan pelayaran tempat Oktaviani bekerja. Modusnya, Oktaviani Chandrasari melakukan markup anggaran di perusahaannya. Sementara uang hasil dari penggelapan tersebut diberikan kepada suaminya dan digunakan untuk usaha lain. Praktek markup anggaran ini terungkap setelah perusahaan melakukan audit tahunan. Dalam audit tersebut terdapat kerugian di pihak perusahaan sebesar 10 miliar. Maka penyidik melakukan rangkaian kegiatan memeriksa, kemudian menganalisa data, dokumen, sehingga pada akhirnya penyidik menangkap dua orang pelaku karena patut diduga melakukan penggelapan dalam jabatan, terutama dalam fungsi kegiatannya dia, yaitu jasa ekspor-impor dari perusahaan itu yang kemudian memalsukan invoice. Selain mengamankan kedua tersangka, polisi juga mengamankan 4 truk Fuso, 3 mobil mewah yang sudah dimodifikasi, 2 LCD TV, buku rekening, serta uang tunai 5 juta rupiah sebagai barang bukti. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.